Halo teman-teman, welcome back to Arsa Cars. Wah, lihat teman-teman, kali ini kita punya banyak sekali mainan-mainannya. Tapi sebelum itu jangan lupa ya teman-teman, seperti biasa subscribe, like, and comment ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung aja ke mainan-mainannya. Lihat pertama teman-teman, di paling kiri ada apa teman-teman? Wah, ini adalah kereta Thomas. Kereta Thomas ini gerbongnya bisa dicopot dan bisa dipasang teman-teman. Wah, keren sekali kereta Thomasnya, berwarna biru teman-teman. Wah, keren sekali. Langsung kita masukkan saja ke dalam keranjang teman-teman. Selanjutnya ada apa lagi sana teman-teman? Lihat teman-teman. Wah, inilah truk ekskavator teman-teman. Dia termasuk ke dalam truk tambang teman-teman. Wah, keren sekali ya, warnanya kuning truk ekskavatornya, berguna untuk mengaruk pasir teman-teman, mengambil pasir. Dia juga bisa untuk menghancurkan bangunan yang sudah tua teman-teman. Wah, ini seperti belalai ya teman-teman, keren sekali. Langsung saja kita masukkan ke dalam keranjang teman-teman. Selanjutnya ada apa lagi teman-teman? Lihat teman-teman, ada mobil yang aneh teman-teman. Mobilnya ada tangganya. Ini mobil apa ya teman-teman? Ini adalah mobil tangga teman-teman. Ini berguna untuk pesawat teman-teman. Wah, keren sekali. Jadi kita kalau mau naik pesawat, kita harus menaiki tangga ini dulu, karena pintu pesawatnya tinggi teman-teman. Jadi mobilnya nanti didempetkan ke dalam ke pesawat teman-teman, biar kita bisa menaiki tangga ini dan masuk ke dalam pesawat. Wah, keren sekali ya, warnanya biru dan putih. Langsung saja kita masukkan ke dalam keranjang teman-teman. Selanjutnya ada apa lagi sana teman-teman? Lihat teman-teman. Wah, inilah truk bulldozer teman-teman. Wah, bulldozernya berwarna hijau teman-teman, hijau tua. Keren sekali ya truk bulldozernya. Wah, sepertinya ini truk bulldozer untuk pertanian teman-teman. Keren. Langsung saja kita masukkan truk bulldozernya ke dalam keranjang teman-teman. Selanjutnya ada apa lagi sana teman-teman? Lihat teman-teman. Wah, ini adalah truk molen. Wah, truk molennya berwarna kuning teman-teman. Keren sekali truk molennya berwarna kuning. Truk molen ini berputar, bisa berputar teman-teman, karena ini berfungsi untuk mengaduk semen teman-teman. Wah, keren sekali ya. Langsung kita masukkan saja ke dalam keranjang ya teman-teman. Selanjutnya ada apa lagi teman-teman? Lihat teman-teman, ada mobil sampah teman-teman. Wah, ini adalah mobil sampah teman-teman. Ini berguna untuk mengangkut sampah-sampah dari rumah kalian. Lihat teman-teman, mobilnya berwarna putih dan abu-abu. Keren sekali ya. Mobil sampah ini nanti mengangkut sampah-sampah dari rumah kalian teman-teman. Makanya teman-teman jangan membuang sampah sembarangan ya, biar sampahnya bisa didaur ulang sama mobil sampah. Langsung kita masukkan saja ke dalam keranjang teman-teman. Selanjutnya ada apa lagi teman-teman? Lihat teman-teman,
Wah, ada dua bis kembar, teman-teman. Warnanya saja yang beda. Kita lihat yang pertama, teman-teman. Dia adalah bis Lani berwarna kuning, teman-teman, bernomor 02. Wah, keren sekali ya bis Laninya. Selanjutnya ada bis Tayo, teman-teman. Bis Tayo berwarna biru, teman-teman. Dia bernomor 120. Keren sekali bis Tayonya. Langsung kita masukkan saja bis Lani dan bis Tayo ke dalam keranjang. Selanjutnya yang terakhir ada apa ini, teman-teman? Lihat, teman-teman. Wah, inilah tank baja. Tank baja ini sangat mengerikan, teman-teman. Dia bisa menembakkan rudal. Mengerikan sekali ya, seperti basoka, teman-teman. Tank baja ini kendaraan untuk para tentara. Siapa teman-teman yang cita-citanya menjadi tentara? Nanti teman-teman bisa menaiki tank baja ini. Keren sekali. Langsung kita masukkan saja ke dalam keranjang, teman-teman. Wah, sepertinya mainan-mainannya sudah habis semua, teman-teman. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sekali lagi aku ingatkan buat jangan lupa subscribe, like, and comment ya, teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Dadah.